saya dibidik karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Saya mengkritisi RUU Minerba. Saya mengkritisi revisi KPK. Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan inceran karena podcast-podcast saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Dibidik artinya sadar kalau Bapak bakal ditahan gitu, Pak. Ya, saya menduga.